profil Go Sung-hae, pemeran utama drakor Gauss Electronics yang baru saja menikah, kelahiran Amerika. Berikut profil Go Sung-hae, aktris berkebangsaan Korea Selatan yang menjadi pemeran utama di drama Korea Gauss Electronics. Profil Go Sung-hae, pemeran utama drakor Gauss Electronics yang baru saja menikah, ia ternyata lahir di Amerika Serikat. Siapa profil Go Sung-hae? Simak selengkapnya di bawah ini. Dikenal sebagai Go Sung-hae, ia memiliki marga dari keluargaan Ko, yaitu Ko Sung-hae. Aktris cantik yang dikenal sebagai pemeran utama drakor Gauss Electronics ini kelahiran 21 Juni 1990. Berkebangsaan Korea, ternyata Go Sung-hae merupakan kelahiran Amerika Serikat. Go Sung-hae termasuk tipe perempuan yang memiliki tubuh tinggi, yaitu 170 cm. Baru saja menikah pekan lalu, Go Sung-hae aktif di sosial media Instagram. Go Sung-hae merupakan alumni dari Universitas Sungkyunkwan, Seoul dengan jurusan seni pertunjukan. Nama Go Sung-hae dikenal dunia sebagai seorang aktris sejak tahun 2008 hingga sekarang. Karir Go Sung-hae di dunia seni berada di bawah naungan agensi M Steam Entertainment. Dalam perjalanan karirnya, nama Go Sung-hae naik daun usai mendapatkan peran utamanya dalam drama sejarah fantasi Diary of a Night Watchman 2014, film A Year and Medley Happy New Year 2021 Yongju, Treat Your Love Ejeda Gyeolhon 2009 Haejo, Fasten Your Seatbelt 2013 Flight Attendant Minamito, An Ethic Lesson 2013 Jin A. Drama Korea Gauss Electronics, pemeran Cha Narae, diproduksi oleh ENA 2022, Kingmaker, The Chains of Destiny, pemeran Lee Bong Ryeon 2020, My Hollow Love, pemeran Soyeon, diproduksi oleh Netflix, Miss My Nemesis, diproduksi oleh SBS 2018, Suits, pemeran Kim Jina, diproduksi oleh KBS2 2018, Mother, pemeran Jayong, diproduksi oleh TVN 2018, While You Were Sleeping, diproduksi oleh SBS 2017, Jealousy Incarnate, diproduksi oleh SBS 2016, My Beautiful Bride, diproduksi oleh OCN 2015, Spy, diproduksi oleh KBS2 2015, Diary of a Night Watchman, diproduksi oleh MBC 2014, Miss Korea, pemeran Kim Jae-hee, diproduksi oleh MBC 2013-2014. Penghargaan Best New Actress 2014 MBC Drama Awards 2014. Komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.